Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo. Selamat pagi. Sejuk sekali persawahan di desaku ini, daerah Ngawi, Jawa Timur. Tapi kali ini aku tidak sedang mau mereview tempat camping. Aku mau ke hutan bantu Pak E dan Mak E ulur jagung, alias menanam jagung. Aku sedang pulang kampung, tidak di Jogja. Desaku ini namanya Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Untuk menuju ke hutan tempat menanam jagung, harus melewati persawahan ini. Lah, ini loh sawahe Pakku bolo-bolo. Tidak terlalu luas, hanya 2 petak. Nah, iki guys, iki sawahku. Iki. Padinya pendek-pendek. Sawahku iki dari blok sini sama sebelahnya ini 2 blok saja. Terus ini area perhutani yang ditanami padi sama babe. Lah, nanti hasil panennya yang sebelah sini ini untuk dimakan harian gitu, yang sini untuk dijual. Jual semua. Payo, sandali gupak lemah. Cara paling gampang untuk membersihkan, diseledingkan ke rumput seperti ini. Ya wis, tak nyeker saja. Tambah gupak lemah nanti kalau di hutan pakai sandal. Sandal tak tinggal di gubuk. Sekarang masuk ke area hutannya bolo. Kaki harus hati-hati, takutnya menginjak duri. Soalnya nyeker men. Hutan ini adalah hutan milik perhutani. Luas banget, tembus sampai alas ketonggo sana. Ayam hutan, landak, ular, burung-burung, dan aneka hewan liar lainnya kadang ditemui di hutan ini. Zaman aku kecil dulu, sering berburu sarang burung di sini. Biasanya mencari burung kutilang, pentet, atau perkutut. Lokasi ladang jagungnya masih agak masuk ke dalam hutan. Aku sendiri juga agak lupa jalannya. Ikuti sajalah jalan setapak ini. Itu ada jejak roda motornya. Nah, ki, wes sampai bolo. Terlihat ada beberapa warga yang sedang ulur jagung. Jadi, lahan ini adalah lahan milik perhutani yo. Warga boleh memanfaatkannya. Yang penting tidak merusak dan tidak mengganggu pohon jatinya. Biasanya warga menanam jagung atau kacang tanah di sini. Lahan hanya digarap saat memasuki musim penghujan saja. Dan hasil panen dari lahan ini sangat membantu perekonomian warga di kampungku. Inilah bibit jagung yang ditanam orang tuaku. Bukan jagung manis yo, tapi ini jagung biasa yang digiling untuk pakan. Yang akan kami tanam ini ya biji-bijinya begini. Nanti ditaruh satu-satu di dalam tanah yang sudah dilubangi. Lah, inilah Pakku. Namanya Mbah Sukir. Tugasnya menjadi tukang gejik. Gejik adalah istilah bahasa Jawa untuk aktivitas melubangi tanah. Lubang yang tak terlalu dalam ini untuk tempat wineh alias bibit biji jagung nanti. Jarak antara satu lubang dengan lubang lainnya sekitar satu jengkal tangan orang dewasa.
Seperti ini yo, lubang-lubang yang dibuat oleh pakku tadi. Tugasku dan emakku adalah memasukkan biji jagung ke lubang-lubang tadi. Orang Jawa menyebutnya sebagai ulur jagung. Oke, sekarang kita ambil biji jagungnya. Terus masukkan ke dalam lubang. Plung, plung, plung. Begitu bolo. Satu lubang, satu biji jagung saja. Tidak boleh banyak-banyak. Matamu harus jeli dan teliti. Jangan sampai ada lubang yang terlewat belum terisi bibit jagung. Makanya harus dicek ulang lagi setiap lubangnya. Setelah lubang diisi jagung, selanjutnya adalah menutupnya. Menutupnya ini menggunakan pupuk kandang alias pakai kotoran hewan, tai sapi. Cara menutupnya, pupuk kandang dimasukkan ke lubang tadi satu demi satu. Pastikan semua lubang tertutupi, karena jika tidak, biasanya biji jagung akan dimakan burung-burung liar. Untungnya bolo, cuaca hari ini mendung, tidak terlalu panas. Jadi sampai sesiang ini masih sejuk. Tapi kadang yang tidak kuat tubuhnya, punggung sama paha gampang pegel. Maklum saja, sejak kerja kantoran di Jogja, aku jarang melakukan aktivitas bertani seperti ini. Dan lagi, ini ribuan lubang yang harus diisi bibit jagung dan ditutupi pupuk loh. Sudah tengah hari bolo, waktunya perut diisi. Tenaga sudah mulai habis untuk ulur jagung tadi. Kita ke sebelah cari tempat teduh untuk makan bersama. Ingat, cuci tangan dulu sebelum makan. Soalnya tadi tangannya kena obat. Ini sungai yang masih alami loh. Itu emakku sudah membawa bekal dari rumah tadi untuk dimakan bersama. Kita lihat apa masakan emakku hari ini. Ternyata ada sayur bayam, kerupuk, belut goreng, ayam goreng. Wis pokoknya makan bareng di tengah hutan begini enaknya tak terkira, walau menu sederhana. Yo seperti ini bolo, kehidupan orang di kampung yang terletak di dekat hutan. Penghasilan utama cuma dari bertani. Aku sendiri tak menguasai ilmu bertani. Sejak lulus kuliah, aku mencari kerja dan tinggal di Yogyakarta. Tapi kalau pulang kampung begini, tidak lupa untuk menyempatkan diri membantu orang tua di sawah atau di ladang tengah hutan begini. Terima kasih sudah menonton video ini, bolo-bolo. Video kegiatanku lainnya silahkan mampir di beranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.